Pengusaha wajib membayar tunjangan hari raya atau THR maksimal 7 hari sebelum lebaran. THR juga tidak boleh ditunda dan diangsur, tetapi ada beberapa pengusaha yang tidak mampu membayar 100% THR karyawan. Kepala Disnaker Trans Jateng Ahmad Aziz mengungkapkan terdapat 5 perusahaan, 1 di Kabupaten Semarang dan 4 di Boyolali yang akan mengangsur THR. Sementara 1 perusahaan di Pemalang tidak bisa memberikan THR karena dinyatakan bangkrut. 5 perusahaan yang tidak mampu membayar THR secara tepat waktu rata-rata bergerak di bidang padat karya. Bagi para perusahaan yang telat membayar akan dikenakan denda 5% dari total THR. Aturan ini sesuai dengan Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan. Biasanya karena ekspornya, karena kesulitan masalah keuangan gitu. Tapi dari awal kita sudah memitigasi GTT sini terkait dengan perusahaan-perusahaan yang rawan tersebut. Harapannya ada bipartit yang diselesaikan oleh mereka. Kalau yang liburan tadi kayaknya tahun lalu juga itu juga ya Pak? Masih ingat. Iya, tahun lalu sudah melakukan pencicilan ini. Pak, dendanya berapa sih Pak untuk perusahaan? 5%. Sebelumnya aduan berupa konsultasi THR di Disnaker Trans Jateng telah dibuka 19 April hingga sepekan sebelum lebaran. Pengawas mulai turun ke lapangan hingga lebaran untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada perusahaan-perusahaan yang diadukan. Adri Maulana, TVRI, Jawa Tengah.